Mama gak nyangka deh dia bisa sekolah di sana. Kalian ingat gak ketika dia kecil? Mama kok jadi ingat dia ya? Pengen meluk dia sekarang. Gak terasa nangis nih si ibu. Subhanallah. Ini dialami para sahabat ketika teringat Nabi SAW di rumahnya. Dan apabila aku teringat kematianku dan kematianmu, aku sadar jika engkau masuk surga, engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi dan rasul. Kalau aku pun masuk surga, aku khawatir gak bisa ngeliat engkau lagi. Ketika Nabi mendengar kalimat itu Nabi diam gak bisa bicara. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada dan bersama orang-orang soleh. Dan merekalah pendamping yang terbaik.